Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Di acara The Sultan yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Andre Taulani, Rizky Bilar hadir sendiri tanpa sang pujaan hati Lesti Kejora. Ya, karena saat itu Lesti sedang berbicara. Ada hal yang menarik, di mana sesi Lesti ditelepon oleh Bilar dan Raffi kemudian mengambil alih handphone Bilar tersebut. Lesti pun kaget ketika kok bisa HP kakak Bilarnya ada di Raffi. Ya, katanya Raffi, Rizky Bilar malu. Masa kakak Bilar punya malu? Ya, hal itulah yang menjadikan berbagai hal yang menarik tentunya guys. Namun ada sesuatu hal yang paling menarik di sini, yakni ketika Savitri, Kiki Saputri, ya Kiki yang membantu Raffi di acara tersebut, ia minta izin kepada Lesti Kejora. Izin apa ya guys ya Kiki? Namun Lesti ternyata langsung ya, dia tak ingin sang pujaan hati Rizky Bilar dicium seperti pria lain. Kebanyakan yang dicium oleh Kiki Saputri tersebut, makanya dia meminta Kiki Saputri untuk tak mencium sang pujaan hatinya, ya dedek calon masnya, ya calon Bilar. Hal tersebut juga diperpanas dan dibuat gesrek dan tambah lucu oleh Raffi tentunya. Ya, karena mereka memang benar-benar usil sih. Apalagi pas si dede itu ya menjelaskan kepada Kiki Saputri kenapa tak boleh dicium si kakak Bilarnya. Gitu. Tapi jangan dicium ya kak, kakak Bilarnya. Seru-seru kan guys. Dan kemudian Saputri bertanya, kenapa tidak boleh dicium? Enggak, soalnya kan kakak Kiki suka cium-cium ya, karena alasannya itu si Kiki suka cium-cium. Ya udah, enggak boleh kakak Bilar dicium ya, dicium sama Kiki Saputri. Sepertinya dede baper takut sang pujaan ya, sang kekasih dicium oleh Kiki Saputri. Kenapa alasnya enggak boleh dicium? Entar nyaman. Namun Bilar pun menambahkan bahwa untuk dicium seseorang, Bilar pun mengatakan bahwa dia akan milih-milih untuk dicium oleh seseorang. Namun nyatanya tidaklah. Setelah kenal Lesti, Rizky Bilar
mengatakan bahwa dia sudah menjaga diri. Sungguh sesuai banget kan guys ya. Percakapan yang terjadi antara Lesti Kejora dan Bilar dengan dipandu Raffi Ahmad dan Kiki Saputri tersebut, tentu hal itu menjadikan kita semakin cute. Apalagi ketika kisah itu menegaskan, gimana kalau Didi saja yang mencium? Ah, Didi Lesti pun mengatakan, entar kalau sudah halal, katanya. Kelamaan, kata Kiki Saputri. Sudah kok, sudah diproses, kata Bilar. Ya, semoga langgeng. Amin. Tapi langgeng apanya? Langgeng persahabatannya, perkenalannya. Tetapi hal itu ya adalah romantisme hubungan mereka berdua yang tentu akan selalu bikin kita semua cute habis baper parah saat mereka berdua bersama-sama, terutama saat Bang Bi menyanyikan dan menyanyikan lagu untuk kekasihnya yang lagi berlibur kerja, woi, katanya. Tentu dia tak ingin dan tak merasa nyaman ketika tak berlibur dengan sang kekasih. Itulah mungkin tentang serba-serbi di malam hari ini berkaitan dengan acara The Sultan, yang mana Lesti langsung minta Kiki Saputri tak mencium sang kekasih, yakni Rizky Billar. Sungguh sesweet kapal dan ya cute banget. Oke, itu aja bagi kalian. Jangan lupa dan ragu lagi untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kegemuan dan keuangan tentang Lesti dan Billar langsung kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa ragu-ragu. Dan semoga kalian juga diberikan keberkahan, rezeki melimpah di tengah pandemi sekarang ini. Jaga selalu kesehatan. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.